Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan kertas kerja bertajuk Sistem Automasi Rumah Pintar. Saya Muhammad Hilmi Mat Saleh dan ahli kumpulan saya Asra Afandi bin Ahmad Ropan. Pendahuluan. Pada tahun 1999, Kevin Ashton telah mencetuskan idea Internet of Things atau sering disebut IoT. Ini adalah konsep jaringan komunikasi antara benda sekeliling menerusi internet yang tersambung secara terus-menerus. IoT membabitkan sambungan internet melalui alat seperti komputer dan telefon pintar yang membenarkan ia berkomunikasi sesama sendiri. Ia boleh diperhatikan dan dikawal dari jauh. Kemajuan teknologi maklumat yang moden telah membawa pelbagai inovasi baru dalam kehidupan manusia. Ia perlu berjalan seiring dengan ekonomi dan kemajuan industri yang semakin berkembang pesat. Ia disebabkan kebanyakan orang sudah biasa menggunakan sistem secara automatik. Maka, kajian ini akan menggunakan sebuah aplikasi daripada telefon pintar untuk mengawal suis-suis yang ada di dalam rumah. Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk memudahkan pengguna mengawal suis-suis dengan cara yang pintar melalui sistem aplikasi IoT. Dengan adanya aplikasi ini, ia dapat menghematkan masa, tenaga, bil perbelanjaan dan keselamatan pemilik rumah. Permasalahan kajian. Kelalaian penghuni kediaman untuk mengunci pintu, pintu pagar, menutup suis seperti suis lampu, kipas, penghawa dingin dan sebagainya. Ini boleh mengakibatkan bil elektrik meningkat dan ini boleh juga menyebabkan litar pintas kerana alatan elektrik terlalu lama di-onkan. Keselamatan. Keselamatan harta benda pemilik kediaman terdedah kepada kecurian dan kemusnahan. Tiada kawalan peralatan kediaman. Objektif kajian. 1. Mereka bentuk sebuah sistem pengawalan suis, pagar rumah, pengunci pintu dan kipas automatik melalui IoT. 2. Menghasilkan dan membina prototip setiap komponen. 3. Menghasilkan litar sistem rumah pintar. Skop kajian. 1. Boleh mengawal suis lampu, kipas, pintu dan pintu pagar. 2. Sistem ini dibangunkan menggunakan perisian Arduino. 3. Menggunakan aplikasi Blink sebagai paparan muka. Kajian literatur. Menurut Kakavel dan Michael 2019, kajian daripada Statista pada tahun 2018, lebih daripada 45 juta rumah di Amerika akan dipasang peranti pintar. 2. Menurut Mandula, Parupali, Murti, Magesh dan Lunagaria 2015, Internet of Things IoT adalah satu teknologi yang digunakan untuk berhubung, mengawal dan mengurus sesuatu projek pintar di mana ia menghubungkan antara internet dan alamat IP. Aplikasi ini digunakan dalam tadbir urus pintar, pendidikan pintar, pertanian pintar, penjagaan kesihatan pintar dan rumah pintar boleh menggunakan IoT untuk menyampaikan perkhidmatan yang berkesan tanpa campur tangan manual dengan cara yang lebih berkesan. 3. Menurut Pavitra dan Balakrishnan 2015, IoT, Internet of Things, digunakan untuk memantau dan mengawal peralatan rumah melalui World Wide Web. Sistem automasi rumah menggunakan peranti mudah alih sebagai antara muka pengguna. Menurut Tivar dan Tazir 2011, kebaikan sistem kawalan melalui papan Arduino dengan papan Bluetooth di mana program Python digunakan pada telefon bimbit untuk menyediakan antara muka pengguna. Papan Bluetooth mempunyai port I/O dan relay digunakan untuk berinteraksi dengan peranti yang akan dikendalikan dan dipantau. Bluetooth dilindungi kata laluan untuk memastikan bahawa sistem selamat dari penceroboh.
metodologi papan Arduino. Mikro pengawal ATmega328 menggunakan perisian Arduino IDE untuk menulis, menyusun dan memuat turun program ke papan Arduino. Penghantaran data. Media penghantaran tanpa wayar menggunakan transceiver Wi-Fi dan perkakasan interfacing untuk komunikasi data tanpa wayar antara telefon dan peralatan. Blink. Blink adalah platform untuk aplikasi OS mobile, iOS dan Android yang bertujuan untuk mengawal kendali modul Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, WEMOS-D1 dan modul sejenis melalui internet. Analisis kajian. Analisis kajian menunjukkan tiga faktor yang diperkenalkan sebagai objektif kajian mempunyai hasil yang positif terhadap sistem ini. Atau cara program dan litar yang dibangun dan dihasilkan berjaya berfungsi seperti yang dikendaki dalam kajian ini. Kesimpulan. 1. Sistem automasi rumah pintar adalah satu cara untuk memudahkan pemilik kediaman untuk menguruskan kediaman mereka. 2. Selain daripada memudahkan pemilik kediaman, penggunaan sistem IoT ini dapat menjimatkan penggunaan tenaga yang disebabkan oleh kelalaian penghuni rumah. 3. Keselamatan kediaman dapat dipertingkatkan. Cara penggunaan sistem automasi rumah pintar. Sekian, terima kasih.